Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bersepakat dengan Rusia untuk meningkatkan hubungan yang lebih komprehensif. Pejabat kedua negara gencar mengadakan pertemuan dan perundingan secara terus-menerus. Hal ini merupakan tanda keseriusan kedua pihak untuk membentuk era baru kerjasama strategis bilateral, khususnya di bidang ekonomi. Raisi sebelumnya telah menerima Menteri Luar Negeri Rusia di Teheran. Raisi menekankan pentingnya mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina sesegera mungkin. Iran menyatakan kesiapannya untuk membantu menemukan solusi diplomatik bagi konflik yang terjadi. Sementara itu, Menlu Rusia Sergei Lavrov menyebut dimensi kerjasama Moskow dan Teheran dilakukan di berbagai bidang. Rusia juga akan meningkatkan kerjasama dengan Iran ke level strategis.